Halo sahabat, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat petang, selamat apa jam bertempoh, selamat. Oke, senang sekali gue bisa ketemu lagi di YouTube gue yang selanjutnya ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Buat yang kurang sehat gue doain biar cepat sembuh, biar cepat sehat. Salam buat keluarga, buat semuanya. Ya, gue masih cerita tentang diri sebagai kawenya Iwan Fals, masih bicara itu. Biasanya gue berdua nih, ada satu lagi yang suka cuap-cuap host gue nih, namanya Nugraha Nedi. Hari ini lagi nggak ada dia, lagi urusan, jadi pas gue mau ngejaprak sendiri gitu, jeplak sendiri. Oke, mudah-mudahan bisa menyenangkan. Ya, cuma itu yang apa namanya mau gue sampaikan, bahwa gue mau bawain lagu yang coba lagi trending sekarang nih, trending tentang wabah virus corona. Jadi gue coba mau bawain lagu itu, kemudian juga ya hasil ngulik sendiri gitu kan. Ya, ini juga memenuhi permintaan dari teman-teman semua yang pengen coba dong katanya lagu sendiri gitu. Jangan sering-sering cover lagu-lagu orang seperti gitu ya. Oke, gue coba bawain lagu yang kemarin juga di dunia ada. Memang sekarang kita lagi COVID, lagi masalah wabah, lagi pandemi corona. Jadi lagunya juga gue bikin judulnya kalau nggak salah COVID Blues 19. Mungkin bisa didengarkan sama-sama. Hari ini gue senang sekali bisa ditemenin sama lukisan-lukisan yang cukup bagus dari karya anak bangsa nih semuanya. Jadi di situ kan ada beberapa yang nggak tampak di sini, tapi ntar gue bisa kasih lihat gitu. Gitu loh sementara. Jadi mudah-mudahan ntar kita bisa ngobrol lagi gitu. Gue akan coba bawain sebuah lagu COVID 1919 blues, COVID 19 blues, COVID 19 blues, bahasa kerennya begitu. Emang iramanya agak blues gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan nggak begitu keras gitu. Oke, okay. Gue mesti bawa satu alat lagi nih. Ini dia alat ini yang harus ada dia nih. Wah, ini pas. Oke kawan, mari kita nikmati sama-sama.
gentayangan di mana-mana. Maka dengan mudah ia menghantam sesukanya. Kau masih abaikan aturan yang ada. Dengan mudah ia menghantam sesudahnya. Namun tidak bagi orang yang peduli dengan kesehatannya. Hei engkau manusia yang masih berbagi wanya, jangan korbankan orang lain karena kebodohanmu yang ada. Bukankah telah banyak korban di
gua terus terang gergetan. Makanya gua bikin lagu ini tuh gergetan banget gitu, artinya kita nih mundur, nggak bisa maju-maju kalau kita seperti ini. Lu bayangin udah hampir 1.000 triliun pemerintah, hampir 1.000 triliun untuk mengcover ini wabah ini yang seharusnya bisa kita gunakan buat pembangunan, buat kesejahteraan masyarakat lebih baik lagi. Mau gua, ya udahlah, kita sadarlah, jangan tantang kita punya organisasi besar, merasa kita dihargai orang, kita lupa hukum, kita nggak tahu bahwa negara, semua negara ada hukumnya. Hidup itu ada aturan, boleh berdemokrasi bung, boleh siapa aja boleh, cuman ada aturan. Demokrasi ada aturan, ada hukum juga gitu, bukan demokrasi kebablasan. Ente tahu nggak preman, preman, bajingan, pelong, ada organisasinya itu. Ada pemimpinnya dan taat sama pemimpinnya. Ini kita dibilang orang tahu agama, tahu politik, tahu apa segala macam, gila banget melanggar. Itu makanya gua tadi bikin lagu cukup keras. Terus sekarang gua kecewa dengan, ya Allah, kita ini seharusnya sudah mulai bagus keadaan. Covid udah mulai berkurang, datang lagi pasukan-pasukan hantu blau yang bikin kacau. Nah, seolah-olah negara ini punya milik dia. Ya ingat loh, suatu saat udah kena batunya. Gak ada itu tupai yang melompat itu gak jatuh. Gak ada itu juara tidak pernah jatuh. Gak ingat itu. Jangan ada merasa jumawa. Jangan lo merasa sombong. Merasa hebat, sekarang gak ada yang hebat. Allah subhanahu wa ta'ala yang hebat. Perlu diingat tuh. Itu aja jadi pesan-pesan gue buat teman-teman. Gue ngejeplak jatak terus. Gue ngejeplak terus. Sorry gue ya begitu adanya gue tuh. Ya mudah-mudahan semuanya kita tetap menjadi orang yang tertib, yang baik lah. Jadi kita jangan sampai akhirnya kita dilihat orang, orang sekolah gak nih, atau aturan. Kita tetap jaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Kalau ini penyakit ini cepat hilang, kita bisa bebas lagi mau kreasi, mau berkreasi, kita mau bikin sesuatu, kita bisa bebas. Tapi kalau enggak, jangan harap, karena ini tularkan penyakit ini dari orang ke orang itu aja. Dan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang merasa bodoh, orang-orang yang merasa kuat segala macam, kira-kira seperti itu dari gua. Demikian dulu, lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa subscribernya juga tungguin. Oke, okay? Face damai men. Lebih kurang mohon maaf ya. Salut boys.